Berjumpa lagi dengan saya, Edi Kiswoyo, dari channel kebunbibitbuah.com. Ini adalah alpukat Risa, alpukat lokal dari Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Buahnya seperti ini belum matang sempurna ya, ini masih mentah, belum matang. Kira-kira nanti kalau matang itu beratnya 500 gram sampai 700 gram. Mantap kan, seperti ini buahnya. Bisa lihat nanti untuk buahnya banyak sekali. Ini buahnya banyak sekali di sini. Ini alpukat Risa ini rasanya manis, enak. Tanpa dicampur apapun, tanpa dicampur gula atau apa, udah rasanya manis, enak. Langsung dimakan udah enak. Seperti ini banyaknya buahnya, teman-teman. Banyak sekali bukan buahnya? Gembantungan seperti itu banyak sekali. Sekarang kita lihat dari atas ini, dari atas rumah. Buahnya kita lihat, kita saksikan banyaknya produktivitas buah. Ini pohon ini kira-kira usia udah 4 tahun. Jadi ini udah panen ke berapa? 3 kali atau 4 kali panen itu. Ini udah 3 kali panen ini. Dan ini keunikannya adalah rasanya manis, rasanya enak tanpa dicampur apapun udah enak. Dan tidak berair, tidak blenyek. Alpukat ini, pohon alpukat indukan ini berada di sebelah dari kebun kami, kebunbibitbuah.com, di sebelahnya kebun kami. Buahnya sangat banyak, dan ini adalah contoh bibit alpukat Risa. Ini bibit alpukat yang saya jual, besarnya seperti ini. Masih ada sih yang lebih besar lagi, tapi harganya beda. Seperti ini yang paling kecil bibitnya. Dan ukurannya seperti ini. Stoknya insya Allah masih banyak. Masih ada lagi di luar sana. Di sebelah sana masih banyak. Yang membutuhkan bibitnya mohon segera hubungi nomor di bawah ini, teman-teman. Ini adalah alpukat Risa. Alpukat asli lokal Gunung Pati yang rasanya enak sekali. Enak, benar-benar enak. Oke, terima kasih.